Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Kaizen Property, gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik sahabat Kaizen Property, saat ini kami review rumah baru di dekat Terminal Giwangan ya. Kurang lebih 500 meter di selatan Terminal Giwangan ya. Dekat Terminal Giwangan, dekat Ring Road ya. Ini luas tanah 105, tipe 60, 3 kamar dan 2 kamar mandi. Oke, tapi sebelum lanjut nontonnya, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Saya doakan bagi sahabat yang subscribe ataupun yang nonton, yang belum punya rumah, segera punya rumah. Yang sudah punya rumah, rumahnya penuh barokah. Amin, amin, rabbal alamin. Baik sahabat Kaizen Property, jadi ini rumahnya model melebar ya. Lebar, jadi itu lebar depan sana ini 12-an. Kesananya 12-an, ke belakangnya 7,5 sahabat gitu ya. Jadi ini dibuat karpotnya 2 mobil ya. Ini lebar karpot ini 5 meter sahabat, 5 meter kali 7,5 tadi gitu ya. Jadi untuk mobil 2 insyaallah nyaman lah, misalnya luasa gitu ya. Oke, kita masuk sahabat. Oh ya, ini sebelum masuk, ini atasnya pakai gentengnya pakai genteng beton sahabat ya, genteng beton mutiara gitu ya, flat gitu. Kemudian baja ringan, kemudian sudah ada gerbangnya ini, sudah ada gerbang sudah. Ini karpotnya sudah dipasangi keramik ukuran 40-40 ini ya dapat ya, sudah rapi. Kemudian ada sedikit tongkangan ini ya, ini untuk pencahayaannya jendelanya, berarti biar pencahayaan bagus, udaranya bagus gitu ya. Oke, ini di pilarnya sahabat, ini ada batu alam jenis granit ya. Oke, untuk mengingin memperindah fasad rumahnya, udah ada lampu pilar juga. Oke. Oke, kita masuk sahabat. Nah, ini lantai granit sahabat, 60x60. Ya, ini terasnya. Kemudian kusennya kusen jati sahabat. Oke, kita masuk sahabat ya. Ya. Oke, kita masuk. Ah, ini ruang tamu dan ruang keluarga sahabat ini. Nah, ini plafonnya cukup tinggi juga. Oke, lampu dan light minimalis. Oke. Nah, ini tadi jendela-jendela samping tadi ya. Ini ruang tamu, ruang keluarga di sini sahabat. Kemudian ini ada kamar tidur. Nah, kamar tidur yang ada kamar di dalam. Oke, ini kamar tidur dengan kamar di dalam. Nah, ini kamar di dalamnya sahabat. Cukup mewah sahabat ya. Udah ada instalasi water heaternya itu ya. Oke, kerambingnya sampai atas sahabat. Bagus. Kloset duduk. Oke, ini kamar tidur utama sahabat ya. Kamar tidur utama. Kemudian kita ke kamar sebelah. Nah, ini kamar tidur juga. Ini ukuran 3x3 sahabat ini. Kurang 3x3, udah ada colokan AC juga sahabat, colokan AC. Nah, di sana nanti untuk jemurannya di sana, kita lihat nanti ya belakang. Oke, kemudian ini kamar tidur juga sahabat. Nah, ini. Oke, kamar tidur kan kurang lebih hampir sama 3x3 juga sahabat. Ya, tapi agak longgar nih, 3 lebih nih sahabat, 3x3 lebih sahabat. Oke, kemudian ini kamar mandi. Nah, kamar mandi kedua sahabat. Ini kamar mandi kedua. Oke, udah tinggi anu juga, ada instalasi water heaternya juga. Kloset duduk, shower. Oke. Nah, ini dari belakangnya sahabat. Ruang tamu dan ruang keluarga. Oke, kita ke belakang sahabat. Ya. Nah, ini ada dapur sahabat. Ini dapur. Dapur. Kemudian kita ke belakang. Nah, ini untuk jemurannya sahabat. Nah, ini perlu dipertimbangkan sahabat ya. Biar jemurannya tidak di depan. Nah, ini ada space untuk jemuran. Ini untuk apa namanya? Colokan, ini pencuci cincinnya sahabat. Mesin cucinya ada keran, udah ada buangannya juga. Ini emang konsep untuk mesin cuci di sini. Kemudian di sininya untuk jemurannya. Tinggal ngasih fiber gitu ya, udah bagus. Jemuran di sini, jadi nggak perlu di depan sahabat jemurannya ya, cukup longgar nih cucian juga ya.
Oke, gitu sahabat yang mencari di area dekat ke Terminal Giwangan, ke dekat ke Ring Road, dekat ke pusat kota Jogja, bisa jadi referensi. Harga nanti dilihat di deskripsi ya sahabat ya. Oke, legalitas lengkap, SHM IMB lengkap, 3 kamar dan 2 kamar mandi. Carport bisa 2 mobil, lingkungannya baik pendatang sahabat nih ya. Baik pendatang, kavlingan ya. Pendatang silakan yang mencari di area Terminal Giwangan ya. Oke, per hari ini per tanggal 14 Januari misalnya masih open ya, masih tersedia. Silakan. Mungkin itu, terima kasih, semoga manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.